Konnichiwa, minasan, and welcome back in my channel. Masih bersamaku, Oh Chacha. Kyo, ogenki desu ka, minasan? Udah pada makan belum? Tabemashita ka? Kalau aku baru selesai makan, kalian jangan lupa makan ya, karena ini udah jam makan siang. Oke? Langsung aja, hari ini aku pengen nge-review salah satu joran laut. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat share, like, dan pastinya subscribe channel aku. Bagi kalian yang belum berlangganan sama channel aku, langsung aja di subscribe. Dan jangan lupa buat aktifin tombol notifikasinya, jadi kalian bisa tahu kalau aku lagi upload video terbaru dari aku. Oke, aku hitung 1-10 buat kalian subscribe channel aku, karena subscribe itu gratis ya, gengs. Oke, langsung aja. Ichi, ni, san, si, go, roku, shichi, hachi, kyuju. Udah habis waktunya, time-nya habis. Oke, langsung aja ini di siang-siang yang cerah dan panas ini, tanpa basa-basi, panjang kali lebar kali tinggi, langsung aja jorannya apa? Jeng-jeng, kalian mau tahu kan? Ini dia jorannya, ada di belakang saya. Nah, ini dia. Jorannya, yes. Aku hari ini pengen review joran Blue Beggar LJ602MHB. Jeng-jeng, kalian tahu kan? Oke. Langsung aja kita buka ya. Kita buka. Jadi dari joran Blue Beggar LJ602MHB ini tuh sarungnya berwarna hitam ya, guys. Oke, mana? Langsung aja. Ini dia. Ini untuk yang bagian sambungan batnya itu ya. Aduh, balik. Dan ini untuk yang top sectionnya. Jadi dari joran Blue Beggar 602MHB ini, dia itu ada dua section ya, guys. Kerudung aku melorot. Ya kayak gini. Dia ada dua section ya. Nih. Ini. Oke, langsung aja aku perlihatkan buat yang bagian pegangannya. Dari Blue Beggar ini, nih, langsung saja. Seperti ini. Ini ujungnya ya, buat pegangannya. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada tipenya ya kan, leg jigging. Ya, ini itu tipe-tipe casting ya, casting jigging ya, buat kalian yang suka mancing-mancing di laut, buat yang suka casting-casting, main casting-casting. Ini dari Blue Beggar 602MHB nih. Nih, ini casting ya. Dan ini untuk cincinnya buat ngunci reel. Oke, kayak gini ya. Nih, ada tulisannya. Kayak gini. Kayak gini ya. Oke. Nih. Oke. Untuk pegangannya sendiri di Blue Beggar ini, dia itu berwarna hitam. Tapi di sini kayak ada lingkar warna birunya ya. Di sini juga ada warna biru. Terus langsung aja aku mau di bagian top sectionnya nih. Jadi bagian top sectionnya itu dia tipenya solid ya. Ya, solid. Terus nih aku liatin aja. Nih, pas sambungannya dia itu warnanya hitam doff ya. Beda sama yang pegangannya ini kan warnanya kan hitam mengkilat ya. Nah, di sini nanti aku sambungin. Tapi aku liatin dulu kayak gini. Biasa di sini ada tipenya LJ602MHB ya kan. Dia buat jig WT. Ini PE1 sampai 3, PE1 3 ya. Di sini ada peringatan awas petir. Terus ini dia sendiri sudah pasti di sini ada uh,
Di sini sendiri ada tulisannya pasti Blue Baker. Habis ini kayak gini ya tulisannya. Terus di sininya sendiri ada deskripsi. Ada deskripsinya ya kan. Nah, dari namanya udah Blue Baker ya, Blue Baker. Jadi buat kalian yang suka joran-joran yang enggak terlalu mencerah, mencolok warnanya, yang ini nih bagus ya warnanya itu. Dia itu namanya juga Blue Baker, namanya ya pasti blue ya kan, blue. Tapi kebanyakan warna Blue Baker itu pasti hitam sama biru. Nah, kayak gini ya. Aku liatin, ya lupa. Ini ujung-ujungnya ya. Nah, ya kan. Ya ampun, aku sampai lupa loh mau ngebuka ini. Bentar dulu, guys. Sabar, sabar. Oh. Di mana kah cutter? Ini dia, aku buka dulu ya. Lupa aku. Oke, kayak gini ya. Nih. Jadi di Blue Baker ini, dia itu punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, 10. 10 ring. Oke, langsung aja aku pasangkan. Nah, kayak gini. Oke, jadi di tipe Blue Baker LG602MHB ini, dia itu jig WT-nya itu maksimal 180 gram. Jadi kalau kalian mancing nih ya, kalian pakai metal jig umpan-umpannya itu dia bisa sampai 180 gram. Terus untuk panjangnya sendiri, dia itu panjangnya 180 cm. Ya kan? Kalau close length-nya 133 cm. Dan line PE-nya dia itu kan PE13. Dia itu ini. Ini tuh bisa setidaknya ngangkat ikan itu ya 25 sampai 30 kilo ikan. Kilo. Iya benar. 25 sampai 30 kg ikan lah ini. Nah. Terus untuk kelenturannya sendiri, tipe ini tuh lentur karena dilihat dari judulnya aja udah LJ like jigging. Jadi dia itu lentur ya. Lentur. Kalau kalian suka nih mancing-mancing yang lentur-lentur, ini bagus buat joran-joran laut. Terus buat ringnya sendiri, Blue Baker 602 MHB ini dia itu udah ringnya udah Fuji ya nih. Nih. Ringnya udah Fuji. Nah, jadi kalian enggak usah khawatir kalau ring-ringnya itu bakalan berkarat karena dia udah Fuji. Tapi tetap ya guys, saran aku kalau kalian abis mancing dari laut, air laut itu kan asin, jadi dia bakalan ngengikis yang berbahan-bahan ya kayak ginilah, bahan-bahan yang bisa bikin itu tuh berkarat gitu loh. Tapi tenang aja, dia tuh nggak akan berkarat. Tapi tetap harus tetap dibanjur air ya kalau kalian udah selesai mancing ya, biar nggak, ya namanya antisipasi gitu kan. Dan untuk harganya sendiri, Blue Baker ini tuh menurut aku nggak terlalu mahal ya, dia tuh masih di angka 1 juta ke bawah, jadi masih bagus nih buat kalian yang suka warna-warna elegan, nggak terlalu cerah, itu bagus nih. Review Blue Baker buat kalian yang pengguna Blue Baker, coba kalian komen gimana sih, enak nggak sih pakai Blue Baker ini sendiri gitu. Oke guys, sekian video aku kali ini. Thanks for watching my video. Jangan lupa saksiin video aku selanjutnya. Oke. Okay? Jangan lupa share kalau kalian suka sama video aku ya. Dan subscribe channel aku. Oke, okay, gitu aja ya guys. Arigato gozaimashita. Bye bye.